People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Heli Hantoy. Udah lama nggak upload, akhirnya kita upload video dan kali ini kita unboxing. Ini dia seri terbaru dari Arma, tipenya Typhon Press Ready Roller. Untuk kali ini seri Typhon dia kerjasama sama TLR, jadi bener-bener ini kitnya Press Ready Roller, jadi kalian bisa langsung pakai balap nih kit RC ini. Sebelum gua unboxing, gua akan keliling dulu nih ada apa aja nih di dusnya. Nah, ini bentuk dari kitnya dan dia baru kit only ya. Kalau yang dulu kan seri Typhon-nya dia sudah RTR. Nah, untuk kali ini versi TLR Tune kerja sama Losi. Nah, di sini kitnya ini benar-benar kalian bisa langsung balap. Oke, di bagian depan ini sudah ada bodinya. Lalu, nah ini bagian belakangnya paling seru. Nih, di sini ada gambar sasis dan ini sasisnya lightweight nih, bener-bener si sasisnya tuh ringan. Oke, dia bahannya dari aluminium 7075 T6 aluminium. Lalu, nah ini shock towernya nih, shock tower depan dia juga sama, bahannya dari aluminium dan ini rekomend banget untuk kalian pakai balap. Oke, dan ini shock tower belakangnya juga terbuat dari aluminium sama. Lalu ini ada shocknya nih, body shocknya dia dari TLR. Terus apa lagi nih, steering rack. Nah, ini dia nih, ini steering rack. Steering racknya juga semuanya aluminium dan emang dikeluarin dari TLR. Keren. Lalu ini untuk suspensi, apa namanya, suspension hanger ya, lower suspensinya dia semuanya bahannya dari aluminium dan benar-benar dari TLR. Jadi banyak banget dari kit ini semuanya dibuat dari TLR. Jadi di sini ada ban, terus di sini ada mud guard ya atau dirt guard. Nah, ini di sini ada mud guard atau dirt guard. Lalu dia udah pakai servo shaver, jadi di steering racknya udah pakai servo shaver, jadi aman. Biasanya bumpy dia aman banget. Oke, dan di sini ada turnbuckle. Nah ini paling bawah nih. Nah, di sini ada adjustable RF lower suspension hanger. Nah, jadi di biasa sama seperti bugi-bugi lainnya dia udah ada sus mount-nya ya, apa ada kayak kalian bisa adjustable seberapa tinggi mau berapa derajat, itunya sendiri di sini udah ada. Oke, dan ini wing. Nah, ini take a flight, di sini ada tulisan take a flight. Nah, ini wing dari Typhon. Ini wingnya dari bahannya dari plastik ya, sama seperti yang lain. Dan di belakangnya dia bisa adjustable, jadi wing kalian bisa di berapa derajat kalian bisa setting, mau agak turun mau agak tegak. Nah, jadi kalian bisa setting sesuai dengan settingan kalian atau settingan track. Oke, ini keren banget. Nah, ini semua fitur atau option yang dari TLR. Seri Typhon ini kerjasama sama TLR, dia jadi ngedesain satu buah RC Boogie Super 8 elektrik yang ready to race. Dan penasaran? Gue juga penasaran seperti apa bentuknya. Kita akan unboxing. Okay. Nah, ya. Buka.
keluarin dulu ya semuanya. Oke, okay, people. Nah, ini dia nih keren banget dari mulai stripping-nya terus bodinya ya, body stripping-nya keren. Kombinasi warna ungu, pink sama putih, ada hitam, hitam enggak ada ini tapi ada decal ya. Sama decal-nya dan ini oke banget mulai dari body stripping-nya. Warnanya juga cat-nya keren sama di sini ada TLR Tune stikernya nih. Oke. Sebelum kita bahas ke mobilnya atau kitnya, kita akan cek dulu apa aja yang didapat dari dalam boxnya nih. Ini yang udah pasti di luar nih ada motor mount. Motor mountnya masih belum dipasang sama dua baut motor nih. Ini dapat dua baut motor dan ini motor mountnya. Jadi kalian tinggal pasang motor ke motor mountnya terus langsung pasang ke kit. Oke. Ini motor mount dan baut kita akan buka nih. Ini ada manual book dan beberapa part lain terus sama tools, dapat tools juga. Ini apa aja ya? Oke, nah ini kalian dapat tools, tools untuk buka ban sama buka baut ya. Buka mur. Nah, ini kayaknya udah standar tools dari Arma. Oke. Nah, ini dia yang tadi ada di gambar dusnya. Jadi di sini ada adjustable untuk lower sus mount-nya. Jadi kalian bisa setting sesuai dengan track mungkin, dengan kondisi tempat kalian main. Oke. Ini biasa nih, ini baut-baut. Nah, ini ada tambahan SIM untuk diff. Lalu di sini ini tambahan part nih. Oke, untuk nambahin side guard samping kanan kirinya. Ini dari plastik bahannya. Lalu di sini ada deka logo. Ini deka logonya. Setelah deka logo, nah di sini kalian dikasih satu lembar kayak katalog dari Proline. Ini sisi sampingnya Proline, lalu di sini ada di belakangnya tuh ada katalog apa nih ya? Oh, ini oli sok dari TLR. Oli-olian nih. Oli sok sama ada kunci ban ya. Kayak kunci ban. Nah, ini. Nah, di bawahnya ada katalog Spectrum dan juga di Helihan Toys juga ada ban Proline. Kalian bisa cek di Tokopedia. Dan setup seat. Ini ada setup seat. Oke, dan ini ada technical pack di sampingnya. Technical pack. Dan ini diagram part sasis. Jadi kalian bisa cek di sini ada kodenya juga ya. Oh iya. Jadi di sini ada kode-kode partnya, jadi gampang cari partnya ya. Oke. Dan yang terakhir manual book dari Arma Taipon TLR Tune Race Radio Roller. Nah, ini kalian bisa baca nih manualnya. Ini manual secara general aja ya. Ini semua lengkap. Gimana cara pasang ISC, motor, servo semua ada di sini. Oke, dan ini dia kitnya. Oke, nah ini keren banget sumpah. Kelihatannya eye catching banget, warnanya wah, kelihatan wah banget. Walaupun agak ke ungu-unguan dan pink, tapi
tapi sumpah keren banget. Nah ini dia nih. Keren ya. Oke, nah ini dia. Gua akan buka seperti apa dalamnya. Oke, okay, people. Nah, ini dia. Sasisnya dari aluminium, dia 7075T6. Jadi aluminiumnya padat banget. Lalu ini sasis bawahnya ya. Dan ini benar-benar lightweight nih, kalian bisa lihat di sini. Lalu benar-benar kit pro ini buat balap. Dan ini tadi bagian sasis, lalu di sini bagian depannya. Bagian depannya dari mulai depan nih shock tower. Dia shock towernya dari TLR dan tebelnya kurang lebih 3 mili, 4 mili ya. Dari bahannya juga kuat, terus shock towernya juga nggak gampang bengkok. Jadi ini benar-benar kuat. Oke, lalu ini dia yang bisa di adjustable. Suspension mount. Nah, di sini nih, ini suspension mount-nya depan belakang. Dia modelnya adjustable, jadi kalian bisa setting bagian depan mau berapa derajat. Untuk steering rack-nya, untuk bagian servo dia pakai servo saver, jadi aman banget. Untuk si servo juga aman. Oke, dan di sini ada bagian tengah, ini ada receiver box, jadi kalian bisa pakai receiver box untuk taruh receivernya. Lalu di sini ada baterai tray. Nah, ini baterai traynya, ini sama Typhoon seri, ini sama dengan seri Typhoon yang RTR. Oke, ini bisa pakai 6S ya, 2 baterai 3S kali 2. Dan ini dia bagian di center diff-nya. Ini di sini ada motor plate. Ini center diff-nya juga udah isi oli ya. Oke. Ini benar-benar sasisnya kokoh. Jadi ada sasis brace depan belakangnya nih. Nah, ini buat dari plastik sih, tapi plastiknya kuat banget. Oke, ini sasis brace depan belakang. Dan nah ini dia bagian belakangnya. Mulai dari shock tower, shock towernya sama shock tower depan, dia tebel 4 milian. Oke, dan ini terbuat dari TLR, udah aluminium. Dan ini shocknya juga depan belakang, shocknya dari TLR ya. Oke, dan di sini ada mud guard ya, yang tadi gue bilang. Jadi kotorannya tanah tuh nggak bisa nggak nempel ke dalam-dalam karena ada mud guard di sini. Nah, ini bagian wingnya. Wingnya dari bahan plastik sama bugis perlapan lainnya. Dan ini yang tadi gue bilang, wingnya itu bisa di adjust. Nah, di sini ada lagi. Ini ada adjustable-nya. Jadi kalian bisa setting nih, mau lebih turun lagi atau di atas bisa, supaya mungkin buat ngatur downforce-nya ya. Kit ini bisa kalian buat balap dan emang dia udah assembling, jadi kalian nggak susah-susah harus ngerakit satu-satu. Jadi dia udah kit assembling dari pabriknya, udah dipasangin. Jadi kalian tinggal pasang ESC-nya. ESC, servo, terus sama motor dan yang pasti remote. Tambahannya baterai sih buat bisa jalan. Oke. Okay. Penasaran seperti apa? Kalian penasaran seperti apa performa dari Arma Typhoon TLR Tune Race Ready Roller ini? Kalian bisa lihat video ini.
Oke, RC People, gimana tadi videonya? Keren banget kan, sumpah. Gue rekomen banget untuk RC Boogie Super 8 untuk race. Kalian bisa pakai ini, Arma Typhoon TLR Tune. Untuk kalian yang ingin punya langsung, kalian bisa cek di online shop kita. Ada di Tokopedia Helihan Toys, terus ada di Bukalapak Helihan Toys, dan juga kalian bisa langsung WhatsApp kita atau DM kita di Instagram @helihantoys, atau kalian bisa tanya-tanya dulu via WhatsApp juga, silakan. Tinggal kalian WhatsApp dan nomornya ada di bawah sini nih. Oke, RC People, sekian unboxing gua untuk Arma Typhoon CLR Tune Race Ready Roller ini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.